Surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سكلي نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, dan kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Masih pada pengerusi majlis yang berusaha, tuan imam, ruh gawai, pengerusi masjid, jajaran kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendoakan umat Islam yang ditimpa musibah di Malaysia sekarang ni supaya mereka redha dan sabar di atas ujian yang dihadapi. Saya berkesempatan untuk pergi tengoklah beberapa hari lepas. Bila nak pergi ni tempat banyak. Kereta 4x4 tu banyaklah, alhamdulillah. Depa sedia berapa puluh biji di sana tu. Bot pun banyak. Cuma nak pergi tang mana saya pun tak tahu.
kita berdoa kepada Allah SWT pergi ke tempat yang media tak ada, artis tak ada, NGO tak ada. Saya keluar rumah, saya minta macam tu. Allah SWT bawa satu tempat yang kena banjir, satu kampung saja saya sempat pergi. Ini cerita banjir pula lah. Sebab lagi ada kutipan untuk banjir tu. Saya pergi satu kampung, ada lebih kurang 400 buah rumah. Kami NGO pertama yang sampai, Pertubuhan Khidmat Ummah. NGO tu saya asaskan baru umur 2 bulan. Tak ada NGO, tak ada satu surat khabar pun pergi di situ, tak ada selebriti apa pun pergi di situ. Rumah yang tenggelam, tapi tak tenggelam bumbung lah, tenggelam ada tempat sampai ke pinggang, dada ada yang hapus lah rumah. Dan bila saya tengok kereta depan rumah, dalam garaj, tepi jalan, motor 3-4 biji tepi padang bola, baju tak angkat, saya kata awak tak angkat, tak ubah kereta motor ni, kenapa tak ubah, tak selamatkan? Penduduk kampung bagi tahu, pemuda lah 4-5 orang yang jaga kampung tu, depa jaga 400 buah rumah, depa tak duduk di darat, depa duduk dalam kampung hak banjir tu, tak pergi mana. Waktu saya sampai pun duduk sembahyang asar, tapi atas hayat seperti bukan wali, saya kata wali pula. Bukan dia duduk atas hayat tu, dia sembahyang atas kursi, terpetak bagi tinggi, lepas tu sembahyang duduk. Bila saya tanya awak tak ubah, banyak benda saya tengok duk tempat duk tang tu, benda-benda ni macam tuan-tuan parking tang tu lah, baju-baju tak angkat duk tang tu. Mereka jawab pukul 2:30 naik ayam, pukul 3:30 tu tenggelam. Dia laju, laju, ayak tu naik cepat dan tak pernah berlaku 30 tahun, tak ada siapa nak bayang dia naik macam tu. Yang tu tajuk bencana banjir lah. Kampung tu di pedalaman di Selangor, dan insyaAllah NGO kami akan pergi ke situ lah, untuk salurkan bantuan insyaAllah. Jadi kutipan yang masjid buat tu semua untuk kesana lah tuan. InsyaAllah. Jadi tak sempat nak selamatkan apa-apa lah. Maksudnya kalau dalam rumah tu dengan tuan-tuan bayang rumah tuan-tuan lah, ayak dalam masa, walaupun siang, saya ingat malam nak ayak, tapi siang pun dia tak pernah terfikir ayak nak laju macam tu, tak pernah nak terbayang. Sebab tu bila kita pergi, kita tengok motor, kereta, basikal ni duduk di tempat tu, duduk di tempat tu dan tak berubah kedudukan. Dan 400 buah rumah tu dijaga oleh 5-6 orang, tak silap saya 6-7 macam tu lah, pemuda semua. Bila saya sampai tu, mereka perhati saya macam dekat maut lah. Mereka tengok lama. Lepas tu mereka menjerit Ustaz Adi, Ustaz Adi mai. Sebab kampung tu tak ada selebriti pi. Orang kampung Sungai Tani pi situ. Jadi mereka seronok lah, dan mereka tanya hukum hakam berkaitan banjir. Sebab mereka orang semayang, budak-budak muda, umur 20-an, Masya Allah. Jadi mereka tak ada tempat untuk sujud, mereka semayang duduk atas kursi. Itu ada hukum dia lah. Saya bincang lah dengan mereka waktu tu. Bincang apa? Tapi jangan tayamum pula.
kan, air lebih daripada cukup kan, lagi dia buat tayamum pula. Dia kata darurat ni semua benda nak darurat, bukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hujan ni bila sikit ia adalah tanda rahmat dan tanda kasih Allah di mana pun dia turun. Ni Nabi sebut, tuan-tuan nampak hujan, maksudnya Tuhan nak bagi tahu aku kasih kat tempat ni. Hujan, selama mana ia bermanfaat. Tetapi ketika ia merosakkan harta benda dan nyawa, ketahuilah Allah nak bagi tahu aku sedang marah. Aku sedang murka dan marah. Sebab tu tanggungjawab para ulama adalah untuk mengajar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar dan bertaubat. Saya main ni tak dan prepare apa pun tuan. Tadi duduk atas kereta aje baca sikit ni atas kereta tu pun dia tekan 18, saya tak boleh nak baca sangat. Saya pun tekan brek juga, dia tekan brek, saya duduk belakang tapi saya tekan brek juga. Sebab dia bawa laju. Kan? Saya tak baca apa pun. Dengan tajuk yang mudah, iaitu Nabi Musa alaihissalam, cabaran dakwah. Nabi Musa menganggotai majlis presiden rasul. Majlis presiden para rasul ada 5 orang. Mestilah yang tu yang paling hebat di kalangan 124,000 orang Nabi. Dalam masjid ni baru 1,000 orang, baru 1,500. 124,000 orang Nabi, bukan wali tuan, Nabi atas lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak mukjizat seorang-seorang tu apa? Kalau wali pun ada karamah dia, benda-benda hebat, ibadat dia hebat, akhlak dia hebat. 5 orang yang menganggotai majlis presiden para rasul ni dipanggil ulul azmi, salah seorangnya Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan balik beli buku kisah para rasul, hak 25 orang tu. Banyak hari ni. Pilih yang sahih, antaranya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, jangan risau. Hari ini terjemahan banyak, tahniahlah para pendakwah yang rajin. Bila saya terbaca sikit je tadi, Nabi Musa balik daripada Jordan berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib, menantu Nabi Shu'aib lah. Berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib, dalam perjalanan pulang bawa kambing. Sebab Nabi Musa juga antara rasul pengembala kambing. Cuba tu imam tuan-tuan mengembala kambing tak? Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata lekeh tu imam bela kambing. Orang hari ni lekeh bukan pada bela apa dan bukan pada kerja apa. Lekeh pada bagaimana dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dia berugama dengan Islam ini. Di situ lekeh ataupun hebat orang tu. Majlis presiden para rasul 5 yang mengembala kambing, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh saya tak dengar. 4 orang mengembala kambing. Tuan-tuan tak payah bayang kambing itu besar bukit. Kambing hak tuan-tuan tengok tu lah. Mengembala kambing bukan dalam shopping mall. Dan dia rasul. Sebab tu bila kita baca kisah rasul, kita akan tahu bahawa kita meniti jalan dan perjuangan yang sama susah. Bukan 24 jam kena aircon, mesti naik kereta sama ada Merc, BMW, Velfire saja.
yang tu pendakwah hari ni, yang tu saya dan hari ni punya pendakwah. Bila saya tengok Nabi Musa, tak tahu berapa punya hebat di sisi Allah SWT ni, kedudukan yang ketiga di kalangan presiden rasul-rasul ni, dia nombor tiga. Balik tak ada siapa escort pun, dia dengan isteri dia dengan kambing daripada Jordan nak balik pergi ke Mesir atas arahan. Kemudian nak hidupkan api. Hak ni dicerita dalam Al-Quran, bukan hadis ni. Nabi Musa nak hidupkan api. Kita hidupkan api ni kalau kenuri masak nasi kawah ya, dengan gulai kawah. Kenuri tu pun kalau mai masak, kalau tak mai masak, api rokok aje lah. Nabi Musa nak hidupkan api untuk memanaskan ahli keluarga dia. Sebab duduk di tengah padang pasir. Itu rasul. Saya nak ajak tuan-tuan, bukan untuk kembali hidup dalam keadaan kuno dan hidup berpindah randah secara nomad, bukan. Saya nak bawa diri saya dan kita semua insaf untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok hidup para nabi dan rasul macam mana mereka mendapatkan redha Allah yang sangat tinggi. Kita kata sebab tak maju kot ustaz, kereta tak ada, tu yang duk naik kuda . Tuan-tuan ingat zaman ni dengan zaman Fir'aun, zaman mana maju lagi? Saat kita masuk cerita Fir'aun sikit, saya pernah cerita dah kat tuan-tuan dulu kan. Sebab tu kisah banyak dalam Quran, kisah yang terdahulu untuk menginsafkan kita. Kisah dari semua sudut. Kami pernah membenamkan satu kaum, dan kaum ni Allah Ta'ala kata jauh lebih maju dari kalian. Mereka membina tamadun dan juga kerajaan dalam bukit. Dia pahat bukit buat Tesco, dia pahat bukit buat hospital, dia pahat bukit buat pipe air, dia pahat bukit buat stadium. Kita hak tak pahat pun runtuh. Ni pahat dalam bukit, buat bandaraya dalam bukit. Iramadhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Ta'ala kata, tak ada teknologi ni hampa tak capai. Saya nak bagi faham, kita duk cerita susah rasul, kita kata sebab tak maju zaman tu ustaz. Silap banyak, yang tu silap. Sangat banyak. Iram ni bukan zaman Firaun ni, tu teknologi lain. Iram saya sebut ayat Quran tadi, Iram adzatil imad, bangsa Iram yang membina bandaraya dalam gunung dan dalam bukit. Iram tu bangsa lain, belum Fir'aun lagi. Jadi mereka pun ada kemajuan, ada kemewahan, ada emas, ada mewah-mewah pakaian, mewah makanan, mewah benda apa lagi, bangunan mewah. Kita duk nampak mikrofon dengan kamera 10,000 ni, dengan iPhone 6,000 tu, kita duk ingat habis maju dah. Kemudian bila Nabi Musa nak hidupkan api, dia nak hidupkan api. Saya cerita tu simple je. Nabi Musa nak hidupkan api untuk panaskan ahli keluarga dia. Dia duduk di tengah padang pasir. Saya pun renung sikit, Subhanallah. Susahnya hidup Nabi Musa. Mana ada orang kita hidupkan api? Ni 1,500 orang dalam masjid ni, siapa masak nasi hidupkan kayu api? Siapa yang masak nasi hari ni dalam masjid ni, 1,500 orang ni, yang hidupkan kayu api? Tak ada yang susah.
Susahnya Nabi Musa ketika itu, dia rasul. Bawa isteri dengan anak-anak, isteri dan anak-anak. Bakar kayu api untuk panaskan mereka, panaskan badan. Waktu tu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan. Bukan tidur. Jaga. Subhanallah. Selepas daripada peristiwa tu, Allah SWT mengarahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. La'anahullah. Ha, ini baru masuk hak Fir'aun. Hak Fir'aun ni. Di Mesir. Yang saya cerita ni di Mesir. Sebahagian tuan-tuan ada pendapatan lebih, boleh ke Mesir. Kita bukan pergi ziarah Fir'aun. Tapi bila kita pergi tengok piramid yang sampai hari ini menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia dari segi seni bina dia. Yang mana setiap bata dia bukan besar kotak tisu ni. Zaman kita hari ini bata besar tisu ni. Bata yang digunakan untuk membentuk piramid yang ratusan meter itu sebesar meja ni. Siapa yang sampai Mesir, dia akan tengok besar meja ni. Takkan pakai tali untuk tolak. Dan piramid yang Allah Ta'ala tinggalkan sampai hari ini sejak 5-6 ribu tahun yang lalu, wallahu a'lam, saya tak tahu berapa ribu tahun yang lalu. Kalau Nabi Muhammad pun dah 1400, Nabi Isa pun dah 2000 tahun, Nabi Musa wallahu a'lam berapa ribu tahun yang dulu punya teknologi, piramid tu baru kubur. Belum lagi istana dia, tu baru kubur dia. Bukan seketul itu piramid, ada banyak untuk bubuh jenazah ataupun mumia raja-raja Mesir yang bergelar Fara'inah ataupun Fir'aun. Fara'inah tu plural dia. Tempat simpan tubuh aja yang tu, belum lagi tempat tinggal. Tuhan nak bercakap seolah-olah nak beritahu kepada saya dan kita semua, aku tinggal hak ni aja untuk hampa guna otak fikir macam mana kerajaan waktu tu. Aku hanya tinggalkan tempat untuk mereka letakkan jenazah raja mereka saja. Belum lagi tempat dia mandi, belum lagi tempat dia tidur, belum lagi tempat dia berehat, belum lagi istana dia. Subhanallah. Sebab tu bila Nabi Musa pi berdakwah, kepada Fir'aun, dan Nabi Musa ni dia tidak terlalu fasih. Tuan-tuan tengok ujian. Percakapan dia tidak terlalu fasih. Dia bercakap fasih, tapi kata tuan-tuan tengok penceramah pun samalah. Ada yang betul-betul fasih cakap, kita dengar dia cakap seronok. Saya dengar pun seronok. Ada orang saya dengar seronok dengar dia cakap. Fasih. Waktu tu ada Nabi Harun yang lebih fasih. Maka Nabi Musa kata, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tu doa Nabi Musa sebelum pergi berdakwah, sebelum bercakap depan Firaun. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Wahai Allah, boleh tak lantik sekali Harun? Afsahu minni. Nabi Musa kata dia lebih fasih bila bercakap. Dan bila nak arah untuk pi, Allah Taala kata idhaba ila Firaun. Dua-dua kamu pergi. Kedua-dua kamu pergi. Sebab dua jamaah, dua diberi kekuatan berjamaah.
Semayang seorang boleh 1,000, semayang dua dan dua boleh 27,000. Kalau saya nak bahasakan dengan bahasa hari ini, gaji dari segi hadiah yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan semayang seorang boleh RM1,000 semayang zuhur fardu seorang. Kalau tuan-tuan semayang dua, dia dikira berjamaah. Berdua, tak sempat main masjid, semayang berdua. Salih fardu zuhri, arba'a rakaatin imaman, hak depan, hak belakang jadi makmum, dapat 27,000. Bukan 27,000 kali ganda, 27 kali ganda lah. Dua. Bermusafir pun sama. Kalau nak musafir, seeloknya jangan seorang. Seeloknya. Dua dan ke atas. Supaya dia jadi jamaah. Nabi Musa AS pergi berdakwah kepada satu manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Fir'aun ni, tentang gelaran dia, Azlamun Nas fil alam. Manusia yang paling zalim atas muka bumi ni, nama dia Fir'aun. Jangan buh nama kedai. Tapi kalau jual vape tak apa, buh Fir'aun. Kan? Benda-benda tak apa nak ni kan? Dah rokok ke, kedai arak ke, buh kedai Fir'aun. Melawak. Tuan-tuan, Fir'aun adalah manusia paling zalim sekali atas muka bumi ni. Waktu Nabi Musa lahir, sebelum lahir, ahli-ahli nujum Fir'aun, ni cerita sahih, ahli-ahli nujum Fir'aun, mereka mimpi akan keluar daripada Bani Israel, Yahudi. Bani Israel, Elias Yahudi. Akan keluar daripada Bani Israel seorang Rasul di tangannya kehancuran kerajaan Fir'aun. Ahli nujum pertama beritahu kat Fir'aun, Maharaja Fir'aun, Tun Fir'aun. Ini bukan saya kutuk orang yang nama Tun hari ini, bukan. Saya nak bagi faham. Waktu tu jawatan paling tinggi. Bahkan dia lebih tinggi daripada yang di Pertuan Agong di Mesir ketika itu. Dia diberi gelaran Fir'aun, kemudian baru nama dia Fir'aun apa-apa, Fir'aun apa-apa. Fir'aun ni macam Tun lah, di depan kali Tun, lepas tu nama. Saya nak bagi mudah faham. Maka nujum kedua, nujum ketiga, nujum keempat bagi tahu benda yang sama. Wahai tuanku Fir'aun, akan lahir satu orang Rasul, di tangan Rasul itu kehancuran kerajaan tuanku. Maka Fir'aun pun panggil ahli mesyuarat dia. Yang tu ahli nujum lain. Dia ada ahli mesyuarat dia pula, menteri yang paling kanan. Tukarlah kabinet awal kali pun, paling kanan dia ni. Nama dia Haman. Ni tak perli siapa-siapa tau. Ini sejarah Fir'aun. Haman ialah menteri paling kanan, sehingga nama dia disebut dalam Quran. Dan dialah yang diarahkan oleh Fir'aun. Selepas Nabi Musa mai dakwah tu, beritahu kata ada Tuhan yang bernama Allah Jalla Jalaluh yang mencipta alam. Maka Nabi Fir'aun panggil dia punya ahli mesyuarat dia, tanya pendapat, depa pun beritahu bunuh semua kanak-kanak ataupun bayi lelaki daripada Bani Israel yang lahir, sebab bayi itu belum dilahirkan. Tuan-tuan, ni mana wahyu ke apa tuan-tuan? Tu ada perbahasan dia tu. Yang mimpi, yang bukan mimpi, yang tilik ini adalah ahli nujum. Kami melihat bintang, kami membaca bahawa akan keluar. Ni bukan Taurat. Sebab Nabi Musa, Nabi Isa belum ada, Nabi Musa belum menjadi Rasul, bukan Taurat. Ahli-ahli nujum melihat, bertilik, dipetilik beberapa orang ahli nujum negara. Bagi pendapat, bukan pendapat,
bagi tahu tilikan dan apa yang depa nampak akan lahir. Maka bila mesyuarat, Fir'aun pun dapat keputusan, kita bunuh semua bayi lelaki yang akan lahir. Laki saja, sebab Rasul hanya lelaki. Adapun bayi Bani Israel yang wanita, yang kanak-kanak bayi perempuan, tidak dibunuh. Subhanallah. Tuan-tuan, sejahat-jahat apa nama ni, Presiden Amerika Syarikat, sejahat-jahat Presiden Rusia, sejahat-jahat siapa? Presiden mana lagi? Kanan-kanan. Presiden Syria lah senang. Dia tak buat keluar arahan untuk bunuh bayi yang lahir. Tuan-tuan nak faham manusia paling jahat, Fir'aun ni, dia adalah negara, presiden negara yang besar. Bukan besar Kedah tau, bukan besar Melaka, besar Selangor. Sebuah negara yang besar sehingga kerajaan sekeliling semua membayar ufti kepada Fir'aun. Dia buat keluar arahan rasmi, semua yang lahir, bayi semelih. Zabah, dia arahan tu zabah. Zabah ni semelih. Tuan-tuan gamak kah? Seorang ambil seorang semelih, bayi lahir, terus rampas Bani Israel punya bayi lelaki, semelih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya satu kisah ni, saya dah boleh faham kenapa Rasulullah bagi tahu kepada kita manusia yang paling zalim ni Fir'aun. Bermula daripada minggu itu, selepas daripada tilikan para nujum, arahan rasmi setiap bayi Bani Israel yang lelaki dibunuh. Semua dibunuh. Dan memang dibunuh. Dia bukan sekadar arahan kemudian anak jiran hang. Kesian oh tak ya. Kita anak jiran, anak AJK, anak macam-macam adik-beradik. Ni tak ada. Semua dibunuh. Kemudian bila bunuh, setiap hari bunuh yang lahir, setiap minggu bunuh. Seorang menteri ni kata, "Tuanku, kalau bunuh semua Bani Israel, siapa nak tolong cuci longkang? Hak nak kerja, hak ni hamba abdi ni lah, hak mengurut, cuci longkang, tukang masak ni." Waktu tu Bani Israel ni banyak kuli. Dipaksa oleh kerajaan Fir'aun ketika tu. Maka dibuat setahun dibunuh, setahun tidak dibunuh. Habis cerita tu, dia panjang lagi. Dibunuh. Nabi Musa AS diarahkan oleh Allah setelah dia dewasa untuk idhab ila Fir'aun. Satu ayat lagi, idhaba ila Fir'aun. Idhab seorang, idhaba dua orang. Bila Nabi Musa minta untuk ada seorang lagi, idhaba, pergilah kamu berdua. Bila Musa AS sampai di depan Fir'aun, Allah arahkan Nabi Musa. Cerita ni bukan untuk cerita saja. Kita dengar untuk kita tahu apa tugas Rasul. Kerana tugas itulah yang kita pikul untuk bawa bila kita kenai 5 bilion umat Nabi Muhammad yang tak Islam lagi hari ini. 5 bilion. Siapa pernah terdetik di kepala dia untuk tarik tangan yang belum Islam, India, China, dusun, kadazan apa semua ni? Untuk dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 bilion. Yang Islam baru 2. Allah arahkan, wahai Musa, ajak Fir'aun untuk menyembah aku, iaitulah Allah. Sebab ketika itu Tuhan yang paling tinggi di Mesir bernama Fir'aun. Semua manusia di Mesir menyembah Fir'aun. Tuan-tuan, dia tak sembah pokok besar, dia tak sembah gunung, dia tak sembah Lata dan Uzza, dia tak seluruh Qibti dan juga Bani Israel dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Termasuk ahli keluarga Fir'aun menyembah manusia itu. Sebab tu Fir'aun dia rasa dia Tuhan, sebab dia kaya, dia ada bangunan yang mewah,
teknologi yang canggih, tentera yang tak pernah dikalahkan. Fir'aun mempunyai tentera yang tidak pernah dikalahkan dan dia tak pernah sakit. Kita hari-hari ubat nak mengaku Tuhan. Fir'aun tak pernah sakit, sebab tu bila dia mengaku Tuhan, dia tak tahu tak mana dia kurang. Tak ada. Dengan mewah dia, dengan kekuatan tentera dia, dengan teknologi dia, dengan sihat tubuh dia, sehinggakan tak pernah bersin. Tentang Fir'aun tak pernah sakit. Maka dia pun sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi, yang maha tinggi. Semua menyembah dia. Bila ada satu wanita beriman yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, sikat rambut anak Fir'aun, sikat terjatuh, tukang sikat ni sebut Allah. Allah. Bukan Mu'ahang. Mu'ahang. Tu Mu'ahang okey lagi. Dia keluar nama binatang, boleh gagah lagi. Dia keluar nama aurat tu. Sebab apa? Sebab mulut duk biasa sebut tak elok. Ataupun hati selalu sebut perkara-perkara yang tak elok. Tukang sikat yang beriman, wanita yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, dia bekerja dalam istana, dia sikat rambut anak Fir'aun. Orang panggil Mahsyitah. Bukan nama beliau tu. Mahsyitah tu bermaksud tukang sikat rambut. Bila jatuh dia sebut Allah. Anak Fir'aun kata, anak Fir'aun pun dia tengok, dia kata, abi, ayah aku apa? Hadis ni hadis sahih. Anak perempuan Fir'aun, dia kalih dekat tukang sikat ni, dia kata, ayah aku kah Allah? Tukang sikat ni kata, Allah Rabbi, Allah Tuhan aku. Anak Fir'aun kata, dan Tuhan ayah aku? Tukang sikat ni kata, Rabbuki wa Rabbu abiki, Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Bila dia sebut kataan ni murtad lah dalam agama Fir'aun. Ni ayat ni murtad. Tu yang jadi kisah Mahsyitah dan lima orang anak tu yang mati syahid. Itu saya dah pernah sebut kat tuan-tuan. Yang tu kita dah pernah cerita di sini. Tuan-tuan sekalian, jahat Fir'aun ni, dia bawa Mahsyitah dengan anak, lima-lima orang dia suruh buat mai, dia tolak seorang-seorang masuk dalam air ataupun minyak yang menggelegak tu, mati seorang-seorang, tak rasa apa. Dia tak rasa apa, biasa dia seronok Fir'aun. Jadi bila Allah SWT arahkan Nabi Musa AS untuk berdakwah, sebut kepada Fir'aun bahawa Tuhan yang menciptakan bumi ini ialah Allah. Yang ini yang kita kena sampaikan kepada umat Nabi Muhammad lain yang belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Taala rakamkan perbualan ni. Allah rakam perbualan ni. Sebab tu kalau baca Quran tuan-tuan faham. Kalau baca Quran tuan-tuan faham, tuan-tuan seronok. Fir'aun tanya, "Man rabbukuma?" dalam Quran. "Man rabbukuma?" Siapa Tuhan kamu berdua? Setahu aku Tuhan di Mesir ni. Nabi Musa pun jawab, Tuhan kami Allah. Dan kemampuan Allah yang tak ada pada kamu Fir'aun, khaliqu kulli syai', dia menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dia yang menciptakan matahari, tak ada manusia boleh cipta matahari. Dia yang menciptakan bulan, dia yang menciptakan manusia. Dan aku dipilih untuk menjadi pesuruhnya, dan aku diberikan beberapa perkara luar biasa yang kita panggil mukjizat. Waktu tu Nabi Musa tunjuk mukjizat dia, iaitulah tongkat yang ada di tangan dia. Tuan-tuan tak payah bayang tongkat tu besar tiang ni. Nabi Musa, Fir'aun tinggi kita hak dalam masjid ni.
jenazah dia yang Allah sengaja, Allah sengaja selamatkan untuk dilihat oleh manusia-manusia yang hidup selepas Fir'aun. Kalau manusia sekaya dan sekuasa itu pun aku boleh tenggelamkan, apatah lagi kamu yang gaji baru 6,000, baru 15,000. Allah Ta'ala sengaja simpan tubuh dia kecil je. Bukan kecil, itu tinggi saya maksudnya. Bukan, tapi lebih kurang kita aja, bukan tinggi manusia, tak ada, biasa aja. Tinggi manusia biasa. Nabi Musa pegang tongkat dia pun tongkat biasa, tongkat kayu, bukan besi ke batu apa, kayu ibui lah apalah, kemuning hitam lah macam-macam. Tu buat tongkat. Hak tuan tu tak sembahyang pun. Hak tongkat tu macam-macam punya keramat. Jaga rumah lah, katuk anjing mati lah. Kan, sembahyang pun tak. Kena pilah siapa pun, saya tak kenal siapa. Jangan sihir sudah. Subhanallah. Tongkat kayu biasa. Allah dah ajak Nabi Musa untuk guna tongkat tu untuk baca apa, wallahu alam, tapi bila Nabi Musa lepas dia jadi ulang. Fir'aun pun teringat ahli sihir, ahli sihir diraja pun boleh tukar kayu dan kain jadi ulang. Kemudian Nabi Musa masukkan tangan dia ke dalam jubah, ke dalam poket jubah. Nabi Musa keluarkan bercahaya sehingga Fir'aun tak boleh tengok sebab cahaya tu terlalu terang. Nabi Musa masukkan balik, hilang cahaya tu dalam poket. Masukkan balik, keluar, hilang cahaya tu. Nabi Musa kata, aku pesuruh Allah. Aku dilantik oleh Allah untuk mengajak semua orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Fir'aun kata, hang sama macam ahli sihir aku je. Sihir je ni. Fir'aun tak tahu bersihir, tapi dia ada tukang-tukang sihir. Lalu dipanggil barisan ataupun kumpulan tukang sihir diraja. Tuan-tuan, sultan ada tak? Tukang masak, tukang apa, jahit, ada semua yang hebat-hebat. Sampai hari ni pun. Kalau sebut tu, ni pernah urut sultan dulu, memang pakar. Dipanggil tukang-tukang sihir diraja Fir'aun. Dihimpunkan as-saharah, sahir seorang. Kata ganda dia saharah. Sarak jamak dia ramai, impun ramai. Diadakan perlawanan di antara Nabi Musa lawan dengan tukang-tukang sihir diraja. Ketua tukang sihir seorang buta. Ketua tukang sihir seorang buta, lama dah mahir. Dia sentuh benda aja jadi. Kayu dia sentuh jadi. Dia sentuh tripod kan, jadi. Tuan-tuan sekalian, semua berhimpun, tukang-tukang sihir diraja dulu, depa pun baling, baling kain, baling simpulan tali, baling apa nama ni, kayu-kayu yang mereka pegang, jadi ulat-ulat yang besar. Jadi ulat-ulat berbisa yang besar sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri Nabi Musa. Allah Ta'ala pun ilham, la takhaf innaka antal a'la, kamu yang paling tinggi wahai Musa, jangan takut. Tinggi bukan Nabi Musa duduk di langit. Innaka antal a'la, kedudukan kamu, kamu lebih tinggi kedudukan, jangan takut. Alqi, lemparkan tongkat yang ada di tangan kamu. Nabi Musa pun lempar jadi ulang yang lebih besar. Semua tukang sihir yang mahir dengan sihir, berurusan dengan syaitan dan iblis, bila mereka tengok cara Nabi Musa tukarkan tongkat itu dan bila berupa jadi ular tak sama dengan jenis ular-ular mereka, mereka tahu ini bukan sihir. Ketua ahli sihir tadi tanya macam mana bentuk dia, macam mana apa, mereka pun jawab. Maka dia berkata,
hanya Nabi yang boleh melakukan ini. Fa'ulqiyas saharatu sujada, kesemuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala waktu tu. Bila orang ramai, tuan-tuan, pertandingan rakyat ramai dah ni. Menteri-menteri, ahli kabinet, datuk-datuk, Pak Tan Sri, semua orang besar. Mai ramai apa semua, tiba-tiba hak wakil raja ni sujud kepada Allah. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan kepada Musa, kepada Allah. Fir'aun kata, amantum qabla an adhana lakum. Aku tak beri izin pun, berani depan aku hampa sujud. Sat lagi aku potong tangan dan kaki hampa cara selang, kemudian aku salib hampa. Salib ni bukan Kristian kan? Maksudnya letak di, letak di pancang kayu tu, bentuk T tu. Aku potong tangan kanan, aku potong tangan kiri, hidup-hidup sat lagi. Fir'aun kata, ahli-ahli sihir yang beriman ni kata, buat apa yang hang nak buat, itu kekuatan dan kuasa kamu di dunia ni saja. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Bani Israel beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun tangkap ramai Bani Israel, dia bunuh, dia seksa, dia bunuh, dia kurung, dia seksa, dia nafikan hak itu, dia nafikan hak ini, dia kurung sampai mati, dia tak bagi makan. Sampai satu hari yang Nabi Musa bawa Bani Israel keluar melarikan diri pada waktu malam, yang sampai di depan, sampai depan sungai tu, tuan-tuan. Ini Rasul, ini perjuangan Rasul. Tak ada kereta kebai yang iring Nabi Musa dan tentera dan juga Bani Israel, tak ada. Allah Ta'ala tak iring pun apa namanya, ulang besar, tak ada siapa boleh kacau Nabi Musa dah. Jalan kaki, berlari dengan Bani Israel, ada orang tua-tua, ada kanak-kanak, tuan-tuan boleh bayang. Susah ketika itu tinggal rumah, tinggal semua yang dimiliki di rumah, tinggal, lari bawa iman. Pi sampai depan laut. Sampai depan laut, laut. Fir'aun dan tentera dia tahu, baru dapat tahu Musa sedang melarikan diri, depa lajulah. Kelengkapan tentera dia canggih, dia laju, dia kejar sekejap je. Tuan-tuan tengok cerita tu, sekira-kira Nabi Musa nak dekat sampai, tentera Firaun dah duduk di belakang. Padahal depa bergerak daripada malam tadi, berapa lama. Tentera Firaun nampak debu dia saja boleh memengsankan orang. Bilangan tentera yang ramai, ratusan ribu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika itu. Ratusan ribu, nak digang berapa ratus orang saja. Ratusan ribu yang kejar ketika itu. Waktu itulah, bila di belakang lautan tentera, di depan lautan laut, waktu itu iman teruji. Tuan-tuan, bukan kita kata pengikut Nabi Musa, kita waktu itu. Pengikut Nabi Musa kata, habis kali ni, kita habis. Semua pakat marah pula kat Nabi Musa. Ni hang lah punya pasal, duk buat warak lah, duk tunjuk macam-macam lah hari ni lah. Duk buat alim lah, cakap pandai lah, tawakal lah. Habis, semua sakit mati. Pengikut dia kata. Bukan mereka tolong bagi semangat macam seperti para sahabat dikeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah yang bagi semangat kepada Nabi dalam perang Badar, wahai Rasulullah, Allah akan makbulkan doa kamu. Apa hang lah ni Musa, habis ni. Mesti mati, tak ada pergi mana dah. Waktu itulah Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ada Tuhan yang akan tolong kita semua. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah Nabi Musa tahu saat lagi dia akan belah laut? Jawapan dia, Nabi Musa tak tahu saat lagi dia akan belah laut.
apakah Nabi Musa tahu bahwasanya sekejap lagi akan datang pertolongan belah laut? Dia tak tahu. Tetapi dia yakin apa sahaja yang diputuskan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan. Adakah semua rasul akan diselamatkan oleh Allah? Tidak. Ada tak rasul dibunuh, tuan? Ada. Nabi Zakaria dikejar oleh Yahudi juga, pengikut juga. Akhirnya Allah Ta'ala izin masuk dalam pokok. Nabi Zakaria masuk dalam pokok, iblis main bagi tahu Zakaria dalam ni. Bagi tahu kat pengikut yang dikejar tu. Dia potong pokok tu, mati Nabi Allah tersebut. Nabi Zakaria atau Nabi Yahya? Ha, dua tu lah, sebab dua beranak, ayah dengan anak. Syahid rasul tersebut. Tuan-tuan, kita faham bahawa maksudnya, oh kalau dah jadi wali, siapa tak disentuh? Kan? Ada kalanya Allah Ta'ala datangkan bantuan, dan ada kalanya Allah bukan tak datangkan bantuan. Allah nak dia mati syahid, rasul itu mati syahid dalam keadaan yang mulia. Ha, itulah perjuangan tuan-tuan. Bukannya satu orang bila naik tahap jadi wali, okey dah, lepas ni keluar rumah terbang. Pisimat terbang sampai lega jadi wali dah. Tu yang senang sikit lah ni. Oh, duit tak payah cari dah. Putang-putang-putang tasbih kan. Allah Allah. Wih, jadi pokok. Oh, jadi berlian. Bukan. Tuan-tuan dengar cerita para rasul, oh baru kita faham ini perjuangan. Waktu Nabi Musa duduk di depan laut, laut tuan-tuan bukan sungai. Laut yang kalau terjun mati semua pengikut Nabi Musa. Beliau tak tahu apa jenis bantuan yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tapi Nabi Musa kata, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Begitulah baik sangkanya seorang rasul kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala akan bagi hidayah, akan bagi petunjuk kepada aku. Mesti, kata Nabi Musa, mesti. Dah dekat dah, tentera Fir'aun dekat, baru Allah Ta'ala turun ilham, wahai Musa, belah laut. Belah. Kita waktu kalau Allah Ta'ala kata kita belah, agak-agak lah. Belah kalau suruh berenang, lepas tu naik jadi insang, jadi apa semua, boleh gagah juga, belah. Nabi Musa waktu keluar, tongkat belah, laut terbelah dan kering. Ulama tafsir sebut begitu tuan-tuan. Sebab laut kalau terbelah, bawah tu apa dia? Kita jalan melekat dengan lumpur, dengan laut itu terbelah, kiri dan kanan adalah dinding air laut, dan di tengah-tengah itu kering. Dekatnya tentera Fir'aun, sekira-kira Nabi Musa tak lepas lagi, tentera Fir'aun dah masuk dalam lorong yang sama. Maksudnya dekat. Kemudian selepas selesai Bani Israel dan Nabi Musa, barulah Allah Ta'ala arahkan laut untuk kembali bercantum. Waktu itu tenggelamlah dan jatuhlah kerajaan Fir'aun di tangan seorang lelaki Bani Israel, Musa AS. Sama macam yang disebut oleh para penilik tadi. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Ustaz Wadi bercerita. Kan, cerita ya, tapi pakai ambil inilah kan, manfaat pengajaran untuk kita semua teruskan kehidupan, dan kita pun faham, you know, bukanlah bila dah boleh nampak Nabi, dah mimpi nampak Nabi, kita pun kata saya dah pernah tengok Rasul dah, maksudnya lepas ni tak ada ujian dah. Dah pernah jumpa Rasulullah sekali, takkan Tuhan nak bagi ujian lagi? Tuan-tuan, ni Nabi Musa sampai akhir hayat, termasuk Rasulullah SAW. Semoga kisah-kisah ni menjadi pengajaran kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau kurniakan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ilmu,
iman dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.